Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi baginda Rasulullah SAW. Lagi hamba merdeka namanya Sauban ibnu Yajdad radhiyallahu an. Daripada Nabi SAW bermula kolam aku besarnya sebagai jauh dari negeri Adan sampai ke negeri Umman. Ya, Al-Balqa. Airnya bersangatan putih lebih daripada susu. Rasanya manis lebih manis dari madu. Di sana tak ada kencing manis. Jadi kata manis kau macam mana pula? Tanah tak ada sebarang penyakit tadi. Tidak dibenarkan sebarang perkara yang menyebabkan ketidakenakan, kegelisahan. Tak ada. Surga tempat dia. Surga tempat nikmat sebenar-benarnya. Dan segala cebuknya. Mana cebuk, penceduk dia. Banyak sangat. Iaitu 9 bintang-bintang di langit. Ini gambaran apa semuanya? Gambaran kan luasnya. Banyaknya. Itu maksud dia. Sangatlah berlebihan air kolam. Sangat berkelebihan air kolam. Iaitu siapa meminum daripadanya sekali. Dan saya tidak akan merasa dahaga kemudian daripadanya selama-lamanya. Jadi kemudian daripada itu, kalau dia minum penikmat syurga, minum tempat litarazus untuk bernikmat, bukan untuk hilang dahaga. Sabda Nabi SAW, orang yang datang minum akan air kolam itu ialah orang yang fakir. Daripada muhajirin, yang orang diberikan keistimewaan dulu. Bahaya tak dunia dah, dia diuji dengan kesusahan. Maka dia layak menerima kenikmatan dahulu. Kerana mereka awal orang yang yang dahagakan dalam perang sabilillah. Dan meninggikan agama Allah Ta'ala. Maka dia layak dahulu. Maka dahaga di dunia ini dengan sebab Allah Ta'ala dan Rasulnya dibalas pula dengan minuman air nikmat. Dan satu riwayat daripada hadis ini berkata, bila didengar oleh sahabat-sahabat Nabi SAW akan persabdaan Nabi SAW demikian itu. Lalu berkata, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, pelajaran siapa? Ia orang yang pukara al-muhajirin yang Tuhan hamba kendaki itu. Ini maksudkan siapa dia? Maka jawab baginda salam-salam, itulah orang yang berdiri. Ya, orang yang berdebu dengan kusut-musut rambut kepalanya. Dengan sebab lama tidak dibasuhnya dan tidak di sudah dia tidak disikat rambut dia pun maknanya tidak terurus atau orang fakir miskin tunggu maka dia dahulukan di sana. Lagi pula yang cemar-cemar pakaian dengan sebab tiada ia bersalin pakaian ya oleh sebab tidak ada padanya lain daripada yang dipakai selain. Lagi pula yang tiada berkahwin mereka itu sebab tidak ada kecukupan dengan segala perempuan yang sedap-sedap dengan beberapa nikmat seperti perempuan yang sejahtera ya yang sejahtera ialah badannya. Dan berpula, pula tiada dibukakan bagi mereka itu segala pintu yang tertutup kerana tiada siapa gemarkan hal kemiskinan dia. Mana kalau tutup pintu dia datang pun tak buka. Hal makna kemiskinan, buruk rupanya dan busuk bau badannya. Dengan peluh yang bertipuk-tipuk di atas badannya. Dan pakaiannya tidak ia mandi dan tiada ia berbasuh pakaian dia. Sebab dia susah sangat kan pada nampak silu. Dan bila didengar oleh seorang daripada tabi'in namanya, itu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu akan hadis demikian dia terlalu berkata, ya tetapi aku sesungguhnya telah berkahwin. Dan macam mana kita dah kahwin kan? Dengan perempuan yang bersedap-sedap dengan beberapa nikmat pula. Iaitu perempuan secara maknanya sejahtera badannya dan masa itu. Dan dibukakan bagiku segala pintu supaya aku masuk bercampur gaul dengan orang-orang yang dalam rumah. Dan membukakan pintunya maknanya ada pelayan hebatlah maksudnya. Ini jauh biasa dengan sifat kali Nabi SAW. Susah. Macam mana kita ni masuk? Tidak. Kerana aku orang yang cukup bersih, harum pula dan bagus rupa dan ada nama pula. Dan telah berkahwin aku dengan anak raja pula dalam negeri Syam. Itu kata Umar bin Abdul Aziz. Orang khalifah yang warang. Iaitu perempuan yang ada aku kahwin itu namanya Fatimah binti Abdul Malik Ibn Marwan Ibn Hakam. Kalau begitu, pasti aku perbuat seperti kata dalam hadis ini. Iaitulah aku tadi tiada mandi dan tiada membasuh kepala. Kalau begitu, kita tak payah mandi lah. Ikut macam ni kan. Sampai maknanya berlebu. Ya, dan kusut musut rambutnya dan tiada aku basuh kain aku yang mengingi tubuhku hingga kotor dan cemar ia. So, bagaimana sikit-sikit basuh kan? Ini pun kita kena buat macam inilah maknanya. Maka perkataan Umar bin Abdul Aziz demikian itu menunjukkan sahabat habis tawaduknya. Hingga pada waktu kembali ia ke rahmatullah, ya, mana busuk kainnya pada halnya ia seorang menjadi amirul mukminin, ya, raja. Kalau kita Perdana Menteri, ya. Dan khalifah Rasulullah SAW di Syam. Sebab pun jadi busuk kainnya kerana tiada ia berkain lagi. Daripada selai tubuhnya itu saja, Masya Allah. Ini kau harapkan macam-macam ni dulu. Dan dikatakan orang kepada isteri yang bernama Fatimah itu, salinlah kain Amir Mukminin itu tukarlah baju baru kan. Kerana tiada lah patut raja yang besar yang memerintah semua muslimin dalam dunia demikian itu. Maka jawab Fatimah isterinya, adakah baginya dua kain? Masya Allah. Anda suruh diganti dari dua kain ke? Jadi selai. Raja kan? Kita kain satu kubuk. Adakah dia dua kain? Bahkan itulah kain yang ada pada tubuhnya selai sepinggang. Disedangkan dia Amirul Mukminin, Masya Allah. Pada zaman di karamat di wali besar ini. Karamat di anjing dengan kucing pun tak bergaduh. Kita orang-orang bergaduh. Ni kucing binatang anjing tak kata tak bergaduh karamat ya. Dan kata bisa terminis mengenai hadis ini wajah kata Zubaidi atau Iman Zabidi syarah bagi tipasan satu mutakin syarah bagi hiyak lima tanah dalam syarah hiyak. Dan sungguhnya telah datangkan hadis pada bicara kolam Nabi itu beberapa banyak riwayat yang lain daripada Sauban awal air wadah. Kemudian masalah cebok minum cebok kita cebok lain mana cebok mana ceduk di kolam itu negeri akhirat. Sungguhnya tiap-tiap hadis yang memberi khabarkan akan kolam Nabi SAW di akhirat itu ada banyak maknanya centung daripada cebok tergelas minuman daripadanya tiada terhingga banyaknya itu serta cukup dengan dengan gilang gemilang semacam
kelip-kelip bintang yang macam kerlipan bintang yang cantik di langit pada malam yang ke yang kelima. Dan keadaan telaga ataupun kolam itu amat empat persegi, sangatlah luasnya, ya, ada diumpamakan oleh Nabi SAW dari dalam hadis ini telah lalu. Itu hadis ini datangnya lagi, itulah tiadalah siapa meminum melainkan tidak datang dahaga selama-lama, ya, selama-lama tak hilang dahaga, sedapnya dan enaknya dan rasanya dan bagus rupanya. Bermudah lebar kolam itu seperti panjangnya itulah orang barang yang antara negeri Oman dia sampai ke negeri Ailah. Dimisalkan luas yang tiada terkira-kira itu, maknanya nak bintangkan luas, dan luas sungguh daripada sini sampai ke Ailah. Maksudnya apa luas sungguh? Kau nak ukur itu luas berapa kaki persegi lah. Maknanya biasa Arab itu cakap itu maknanya lampau luas.